Wahai memendahara. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampunkan. Ada sesuatu yang hendak beta kabarkan kepada memendahara. Ampun tuanku. Apakah perkabaran itu tuanku? Patik sedia mendengarnya. Sejak akhir-akhir ini, beta begitu kepingin sekali hendak merasa buah durian tembaga. Sampaikan hajat beta ini. Beta tahu adanya saja buah durian tembaga itu. Ampun tuanku, harap diampunkan. Perintah tuanku terjunjung di atas batu jemala patik. Patik bermohon diri. Ampun tuanku. Silakan memandang bendahara. Assalamualaikum Datuk Bendahara. Waalaikumsalam. Ada apa ini Datuk Bendahara? Seperti mempunyai masalah besar nampaknya. Oh, di sini rupanya Datuk Laksmana. Hamba memang berkira-kira untuk mencari Datuk Laksmana. Sebenarnya, hamba ini ingin menyampaikan hajat Sultan. Hajat? Apakah hajat baginda sehingga hamba tidak sempat hendak berseloka dengan tuan hamba seperti selalunya? Beginilah tuan hamba. Baginda memerintahkan hamba supaya mencarikan baginda sebiji buah durian tembaga. Teringin benar baginda nak merasanya. Baginda tahu adanya sahaja buah durian tembaga itu. Semoga tuan hamba dapat mencarinya secepat mungkin. Kalau itulah hajat baginda, akan segera hamba mencari buah durian tembaga itu. Tuan hamba tahu yang mana satu durian tembaga? Sebenarnya, hamba sendiri pun tidak boleh mengecamnya. Jangan bimbang tuan hamba. Silakan sahaja kepada hamba. Tahulah hamba mencarinya. Hamba minta diri dahulu. Silakan Datuk Laksmana. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampunkan. Bagaimana memandang bendahara? Adakah hajat beta tercapai? Beta sudah tidak sabar rasanya untuk menikmati keenakan durian tembaga itu. Ampun tuanku, hajat tuanku sudah patik laksanakan. Datuk Laksmana akan mempersembahkan buah yang tuanku pinta. Terima kasih memandang bendahara. Datuk Laksmana, silakan. Ampun tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampunkan. Inilah buah durian tembaga yang patik bawa untuk dipersembahkan kepada tuanku. Ampun tuanku. Apa? Ini bukan yang beta pinta. Yang beta pinta durian tembaga. Ini durian Belanda. Mana menteri? Apa artinya semua ini? Ampun tuanku. Bukakah ini buah yang tuanku pinta? Ini durian Belanda, bukan durian tembaga. Yang beta pinta durian tembaga. Memanda bawakan beta durian Belanda. Zaman? Menjunjung perintah tuanku. Belikan beta aiskrim di luar sana. Kenapa badai lah? Engkau ni macam budak-budak lah. Pantan dengan bunyi aiskrim, nak makan aiskrim. Pantan dengan bunyi aiskrim, nak makan aiskrim. Rosak drama aku. Bersabarlah, Sofia. Kita boleh melangin sekali lagi. Bukankah ini cuma latihan? Bukannya apa. Beta rasa tak tahan apabila mendengar bunyi loceng penjual aiskrim tu. Amboi, mengada-ngadalah kau Syafiq. Sudah habis latihan apa hendak berbeta-beta lagi? Maaflah. Bukan apa. Aku rasa seronok pula bila menyebut beta ni. Hai Syafiq, jangan lebih-lebih pula. Itu bahasa istana. Betul Sofia, beta ialah kata ganti nama diri raja kepada rakyat termasuklah menteri baginda. Ganti nama diri?
Saya sudah betul ingatlah. Boleh awak jelaskan ganti nama diri itu untuk siapa? Untuk siapa saja. Untuk orang yang bercakap, untuk orang yang diajak bercakap dan juga untuk orang yang dipercakapkan atau diperkatakan. Semuanya ada kata ganti nama diri masing-masing. Sebenarnya beta, patik, hamba, tuan hamba adalah kata ganti nama diri yang digunakan di kalangan orang istana. Bagi kita orang kebanyakan ini pula, biasanya kita menggunakan panggilan saya, aku, awak, engkau, kita dan sebagainya. Cuma Syafiq kena tahu keadaan dan situasi yang sesuai untuk membahasakan diri. Mengapa? Sebab penggunaan kata ganti nama diri yang kurang tepat akan memberikan maksud yang berlainan dan mungkin menjadi kurang sopan. Contohnya? Kita dianggap kurang sopan atau biadab kalau membahasakan diri sebagai saya apabila bercakap dengan raja. Mengikut adabnya, kita membahasakan diri sebagai patik ketika bercakap dengan raja. Raja pula, kita panggil tuanku. Kalau kita tidak mengikut adab, itulah yang dinamakan biadab. Itu betul. Kata-kata menggambarkan peribadi orang yang bercakap. Cuba Sofia terangkan. Syafiq kurang fahamlah. Begini Syafiq. Kataan saya, aku, patik, hamba dan beta merupakan kata ganti nama bagi diri orang yang sedang bercakap atau kita sebut kata ganti nama diri orang pertama. Apabila bercakap di dalam majlis rasmi atau dengan orang yang baru kita kenali, bahasakanlah diri kita sebagai saya. Kata ganti nama diri aku selalunya digunakan sewaktu bercakap dengan rakan. Rakan itu biasanya memang rapat dengan kita. Kata ganti nama aku juga boleh digunakan sewaktu berbicara dengan diri kita sendiri atau Tuhan. Contohnya? Contohnya, aku memohon perlindunganmu, ya Tuhanku. Syafiq, cuba perhatikan. Kata ganti nama diri orang pertama digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang sedang bercakap, iaitu aku, digunakan sewaktu bercakap dengan rakan rapat atau dengan Tuhan. Saya, digunakan sewaktu bercakap untuk majlis rasmi, orang yang baru dikenali atau orang yang kita hormati. Patik, digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja. Beta, digunakan oleh raja apabila bertitah kepada rakyat. Oh, baru Syafiq faham. Jadi bagaimana pula dengan kata ganti nama diri untuk kita dan kami? Banyak orang yang keliru apabila menggunakan perkataan kita. Kita dan kami itu digunakan untuk mewakili lebih daripada seorang atau disebut jamak. Kita tu digunakan untuk mewakili diri kita sendiri dan orang yang dilawan bercakap. Kami, kata ganti nama diri, mewakili pihak yang lebih daripada seorang apabila bercakap dengan orang lain. Lihat contoh ini. Kami akan menyertai perkhemahan pengakap. Mari ikut kami. Perhatikan penggunaan kata ganti nama diri kita dan kami dalam perbualan ahli-ahli pasukan pengakap ini. Eh, di mana kita sekarang? Jangan-jangan kita dah sesat. Kawan kita bertiga itu pun sudah hilang dari pandangan. Kita ni berjalan perlahan sangat agaknya. Bukan kita sengaja. Kita berdua sama-sama sakit kaki. Ini kerana kasut sempit kita inilah. Jangan bimbang. Kita boleh kejar mereka kalau kita berjalan dengan lebih cepat.
Mari. Eh, itu pun mereka bertiga. Tunggu. Tunggu kami. Sampai hati kamu tinggalkan kami. Itulah, kamu berdua berjalan perlahan sangat. Kami berdua sakit kaki. Kamu bertiga berjalan terlalu pantas. Tertinggallah kami di belakang. Yalah, kami tidak sedar yang kamu tertinggal jauh di belakang. Maafkanlah kami ya. Kami juga minta maaf sebab menyusahkan kamu bertiga. Kalau begitu, mari kita berehat di sana. Mari. Mari. Eh, bagaimanakah pula kata gantung nama diri untuk awak, kamu, engkau, anda, baginda dan tuanku? Awak, kamu, engkau, anda, tuan, tuan hamba dan tuan kutu adalah merupakan kata ganti nama diri orang kedua, iaitu merujuk kepada orang yang dilawan bercakap. Kata ganti nama diri orang kedua ialah awak, kamu, engkau, anda, encik, tuan, puan, saudara, saudari, tuan hamba dan tuanku. Apakah kata ganti nama diri yang merujuk kepada orang yang diperkatakan? Siapakah yang dapat menjawabnya? Ini mesti kata ganti nama diri orang ketiga. Betulkah begitu? Ha, ingat pun. Yalah, Syafiq baru ingat. Dulu cikgu pernah memberitahu bahawa dia, beliau, ia, baginda dan mereka adalah merujuk kepada orang yang diperkatakan. Macam orang mengumpat, orang mengumpat menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga seperti dia begini, dia begitu, mereka begini, mereka begitu. Tidak semestinya mengumpat saja yang menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga. Lagipun, mengumpat itu kan memperkatakan keburukan orang. Kan tak baik, berdosa besar. Yelah, kita boleh menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga untuk mengatakan kebaikan orang. Cuba kita kiaskan kata ganti nama diri mengikut jenisnya. Bagus tu. Mari. Kata ganti nama diri orang pertama ialah aku, saya, Patik, hamba dan beta. Jika lebih daripada seorang atau jamak, kata ganti nama diri yang digunakan ialah kita dan kami. Kata ganti nama diri orang kedua ialah awak, kamu, engkau, anda, encik, tuan, puan, saudara, saudari, tuan hamba dan tuanku. Kata ganti nama diri orang ketiga ialah dia, ia, beliau, nya dan baginda. Jika jamak, kata ganti nama diri yang digunakan ialah mereka. Mereka betul kita berbual. Mari kita sambung latihan itu lagi. Esok, cikgu nak melihatnya. Semua mesti berpakaian lengkap esok. Bukan macam hari ini. Tengok Syafiq. Samping pun tak pakai. Nak semalam dalam darah pula. Tak pakai tengkorok. Ingat, ini untuk penggambaran TV pendidikan tahu. Yalah, Uncle Syafiq lah semua ni. Sibuk nak membeli aiskrim. Kalau tidak, kita semua sudah selesai berlatih. Yalah, aku pun sudah rimas dengan baju ini. Hai kawan. Awak ingat hanya awak yang rimas? Beta lagi rimas dengan baju ni tahu. Dah mula beta-beta lagi. Kalian sudah bersedia? Kalau sudah, boleh kita teruskan. Kami sudah bersedia, Tuan Pengarah. Oh, perli ya. Janganlah marah. Acah je tadi tu. Kalau begitu, mari kita teruskan lagi. Saya aku hamba petang.
masuklah patik juga. Untuk orang kedua pula, awak kau kamu anda, saudari serta saudara, tuanku dan tuan hamba. Untuk orang ketiga, dia ia beliau baginda. Jika banyak jadi mereka, kata ganti nama dirinya, kata ganti nama dirinya. Masuklah patik juga. Untuk orang kedua pula, awak kau kamu anda, saudari serta saudara, tuanku dan tuan hamba. Untuk orang kedua,